juga ada yang menggugat ini dalilnya apa? Apa? Kembali dari mana? Kembali. Nah, kalau sudah menyangkut di wilayah budaya itu tidak masalah, gitu kan? Bagi Muhammadiyah sih tidak masalah, itu budaya, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Juga kalau dihubungkan ada hubungannya, ada gayung, bisa dicari logikanya. Kenapa? Saya tadi halal bin halal, kata-katanya halal, walaupun tadi sekali lagi secara pertambahan halal ada. Dan kuasa harapan kita sesuai dengan dalil ya, janji juga yang ditara oleh Rasulullah SAW, para penceramah, para pentosiah, man sama kepada iman mengungkapkan ridha Allah dari Allah akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belah kita katakan tidak mengampunkan dosa atau kesalahan antar manusia. Maka untuk melengkapi itu akhirnya yang lebih mengemuka adalah aspek budayanya. Lagi tadi budaya sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini dalam rangka melepaskan kemungkinan-kemungkinan ada di antara kita dalam hubungan manusiawi itu memang persoalan yang apa, mudah diucapkan tetap untuk diimplementasikan. Karena persoalan memaafkan lebih berat, memaafkan itu lebih berat. Kalau sudah sampai begitu tuh, mau nikis sampai apa? Hanya karena sunnah Rasulullah SAW tentang apa? Begitu beratnya bahaya, besarnya bahaya bagi orang-orang yang memutus silaturahim.